Halo semuanya, balik lagi sama aku Farah. So, it's time to ladies time. Halo ladies gang, ladies time balik lagi nih. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian jajanan atau cemilan yang recommended banget, apalagi buat kalian yang suka banget sama pedes. Langsung aja. Ini dia jajanannya. Jadi ini bakso aci. Aku dapat dari @cilokrangu. Nah, jadi di dalam satu paket ini itu udah ada 10 bakso aci atau cilok. Terus kemudian ada satu bakso besar, satu batagor lidah, 3 siomay kering, 3 tahu kering, ada juga pelus cukurnya, kemudian ada jeruk limaunya, dan pastinya ini udah ada bumbunya ya. Nah, katanya bumbunya ini itu beda dari bumbu bakso aci yang lainnya. Jadi penasaran ya? Kalian penasaran gak sih ladies gang? So, kita langsung buat aja yuk. Nah, ini dia cilok rangunya udah jadi. Kalian bisa lihat, tadi aku udah tambahin saus, terus si bumbu khasnya itu udah aku masukin juga. Sekarang kita masukin serbuk bubuk cabenya biar tambah hot gitu. Kayaknya udah deh, cukup. Terus kita tambahin jeruk nipisnya juga supaya ada wangi-wangi jeruknya gitu loh. Kemudian kita langsung aduk-aduk aja. Nah, ini bakso acinya udah selesai aku aduk-aduk. Jujur dari tadi aku tuh pengen banget nyobain karena si wangi jeruknya itu bikin aku gak sabar buat nyobain. Jadi aku mau nyobain bakso acinya. Langsung kita coba bakso acinya ya. Nah, ini tuh bakso acinya gampang banget dikunyah. Enggak kayak bakso aci atau cilok biasanya. Kan kalau bakso aci atau cilok yang lain itu kan suka ini apa namanya, kayak terlalu kenyal, jadi susah gitu kan digigitnya. Tapi ini tuh enggak, ini tuh gampang banget untuk dikunyah. Lanjut, aku mau nyobain ke baksonya. Kita cobain baksonya. Nah, untuk baksonya ini sama juga, ini mudah banget buat dikunyah. Dan kalian harus tahu, ini tuh gampang banget lah kalau mau dipotongnya gitu. Ini gampang banget kalau mau dipotong gitu. Nggak kayak bakso biasanya kan, kadang juga ada bakso tuh yang susah banget buat dipotong, yang sampai kalau kita mau potong tuh susah banget lah pokoknya. Tapi ini enak banget tuh, jujur ini enak. Aku udah selesai makannya. Sumpah ini kenyang banget dan pedas. Endoleta sih itu. Rasanya enak banget, mantul parah. Nah, untuk paket yang jadi di sana tuh ladies gang, di sana itu ada dua paket. Nah, yang satu itu paket cuma aja yang tadi aku makan. Itu harganya 15.000 sampai 17.500 dan ada juga paket rame-rame itu untuk 5 porsi gitu. Harganya dari 70.000 sampai 80.000. Nah, itu cocok banget sih kalau misalnya kalian lagi kumpul keluarga atau lagi kumpul sama teman-teman gitu ya. Itu cocok banget. Buat ordernya kalian bisa langsung cek Instagramnya di @cilokrangu.
Terus itu tuh bisa, kalian tuh bisa order melalui website, WA, Line, Tokped, sama Shopee deh kalau nggak salah. Jadi langsung aja kalian cek Instagramnya. Oh iya, dan kita juga lagi adain giveaway dari baju-baju hasil Shopee Haul di video sebelumnya. Kalian bisa klik di sini. Syaratnya gampang banget, kalian cukup subscribe, wajib ya, wajib banget, ini wajib banget subscribe channel ini, kemudian screenshot, udah gitu kalian share ke IG story kalian, dan kalian juga wajib komen di bawah 3 video, cukup 3 video aja, 3 video yang paling kalian suka di episode Ladies Time, lalu beri hashtag baju baru dari Ladies Time. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, kemudian share juga ke teman-teman kalian. So, segitu dulu, sampai ketemu lagi, bye.